Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang Kang Basir mau jalan-jalan menelusuri hotel-hotel di sekitar Lembang, Cikole, Kota Bandung. Nah, nanti kita akan masuk ke hotel survei untuk supaya kita tahu harganya berapa, per malamnya berapa, fasilitasnya apa aja. Jadi tetap stay tune di channel Kang Basir. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di sini. Dan kita menuju hotel di Lembang, Bandung. Halo teman-teman, sekarang Kang Basir sedang berada di Hotel De Pali di Bukit Dago Pakar, Bandung. Inilah pemandangan Hotel De Pali yang berada di puncak gunungan, sehingga pemandangannya sangat indah. Pemandangan di Hotel De Pali, teman-teman, itulah di depan itu Kota Bandung yang sangat megah. Pemandangannya sangat-sangat indah sekali. Suasananya sangat indah dan sangat romantis. Dan teman-teman apabila ada di sini, maka teman-teman akan terbawa suasana. Ya, beginilah suasana di De Pali Hotel Dago Bandung. Teman-teman bakalan ketagihan kalau di sini. Harganya juga cukup murah, masuk di kantong, dan fasilitasnya benar-benar sangat wah, amazing, fantastik, bombastik, keren. Saling room di De Pali Hotel Dago. Yang deluxe apa yang? Yang deluxe. Deluxe twin. Boleh masuk Pak ya? Inilah room deluxe twin, teman-teman. Nih langsung jatuh cinta kayaknya. Ini deluxe twin. Ada kursi malasnya. Ini luar biasa. Ini ada AC-nya nih. Siapa yang mau AC tadi? Lastin ini harga publisnya berapa, Pak? 630. Oh, ini kamar mandi. Kamar. Ini ya, dapat sendal gratis. Bisa nggak Pak kita nginepnya weekend, harganya weekday? Kalau room
biasanya di ini Pak, di satu ranjangnya Pak, tapi ayo coba. Oh iya nggak apa-apa, sudah biasa. Paling seperti ini aja, tidak di bednya aja. Ya, boleh masuk ya? Boleh, boleh. Nah, ini deluxe single bed, king bed, kasur besar satu. Nah ini sama sih tipenya dengan yang tadi dan harganya juga sama. Weekday 630 dan weekend 800. Kita lanjut showing ke room yang selanjutnya. Lanjut showing ke room selanjutnya. Kalau bis masuk kan Pak ya? Oh berarti nanti saya komunikasi dengan Bapak kalau ini. Oh iya, siap. Jalannya kecil betul. Kalau deluxe itu ada berapa kamar? Deluxe total 18 yang tanpa balkon. Oh, harganya beda 100 ya? Kalau kolam renangnya? Oh, di sini. Oh, ini masuk hotel bintang berapa ya, Pak? Kita di hotel, Pak. Kalau kita mau disarain ya, bintang 4. Saya kesini dulu ya. Nah ini kolam renangnya teman-teman. Cukup indah kolam renangnya. Yang di depan ini karaoke room. Nah kalau kita nginep berarti karaoke-nya bayar lagi apa enggak? Karaoke gratis. Tapi nggak bisa di booking ruangannya. Jadi siapa keluar, aja? Bisa pakai. Oh iya iya. Karena kan kalau misalnya kebanyakan yang lain, dia mau gabung. Mau nggak mau gabung. Berarti di sana itu satu room tapi besar gitu? Satu kafe kan? Cuma 20 orang. 20 orang. Kalau nanti kita ruangan khusus itu sudah free ya yang di atas ya. Kalau private nanti kan biasanya ada sama paket entertainment, biasanya makan malam. Nah, makan malam di satu ruangan itu di private itu. Ini teman-teman ini nanti dinner bisa di sini sama acara ya Pak. Gak apa-apa ya Pak, 50-60 orang ya. Nah, saya usahakan sebanyak-banyaknya deh. Ini aulanya teman-teman, asik sekali, megah sekali, indah sekali, elegan, enjoy the private room. Nah ini tempat ngopi sambil berenang. Nah kita menuju fitness center. Fitness corner. Weh Jat, biliar. Nah
ada biliarnya juga. Ini nggak kena cas lagi apa ya? Silahkan yang mau capek-capek gratis dicapein di sini teman-teman. Nah, keren kan teman-teman? Wah, mantap. Inilah pemandangan yang dapat dilihat dari Hotel Tepalin. Kita lanjut ke fasilitas berikutnya. Kalau dinner itu berapa ya, Pak? Perfectnya 60 ya? Ya, sekitar 60. Biasanya sih kalau buffet itu minimal 80 sampai 100, Pak. Oh. Itu waktu saya maksudnya buffet itu dapat ini. Oh, prasmanan. Oh, bisa dong, Pak. Masa nggak bisa? Iya, saya itu Pak nanti kalau jadi bawa dua rombongan ya. Tapi beda waktu, yang satu antara Juli Agustus, yang satu Oktober November. Kebetulan ini bagian saya yang baru. Sebelumnya saya di bagian yang lama itu, jadi saya membudayakan jalan-jalan. Nah, ini room balkon. Oh, deluxe balcony. Ya, deluxe balkoni. Jadi ada tempat nongkrongnya ya, Pak? Ada balkon. Bisa dibuka, Pak? Nah, ini deluxe balkoni, teman-teman. Kalau weekend 900 ya, Pak? Kalau weekday 690. Ini WiFi ya, Pak? Itu WiFi untuk kita kan, Pak? Oh, belum ada WiFi. Oh, ini deluxe balkoni. Ini bedanya ini ada balkonnya, ada buat nongkrongnya. Kita duduk di sini sambil nongkrong. Wah, tandain nih, Jat. Kamar rumah berapa, Jat? Pemandangannya keren. Bisa lihat apartemen. Indah sekali Depali teman-teman, luar biasa. Sekarang kita menuju ke tempat permainan. Ini adalah mobil warawirinya Depali Dago Hotel. Nah, ini adalah fasilitas, nanti kita lihat apa aja fasilitasnya. Arena bermain Pali. Wah, ini juga hotelnya juga ini. Ini tapi ini yang harganya yang di atas standar ini. Oh, tadi yang dilihatin yang standar-standarnya tuh. Nah, kita ditemenin dengan teman-teman saya nih, ini Om Budi nih. Kamu namanya siapa? Rashid, nanti ada di YouTube loh. Nah, ini bisa selfie-selfie teman-teman nih, banyak tempat selfie-nya. Wah, luas ya. Oh, itu yang golf itu. Ini kicir-kicir. Kalau mobil ini harus, kalau misalkan ke bapak, bilang ke bapak dulu atau dia warawiri terus? Standby terus, Pak, bolak-balik. Oh iya. Kalau misalnya ada yang minta ikut, terus kita antar, naik. Ini arena apa aja, Pak? Ini kuda. Ini berkuda. Iya. Ini ATV. Flying Fox, Aero. Flying Fox di mana, Pak? Di atas, Pak. Oh iya. Ukurannya. Oh.
Gokar. Gokar arenanya? Mantap. Oh, tonton sini aja. Enggak kayak Gokar asli. Iya. Ini berbayar semua di sini. Ini berbayar semua. Kalau yang golok itu katanya gratis sekian bola gitu. 100 bola per kamar. Jadi kalau suami istri 50-50 ya, berarti. Bisa dibagi dua. Bisa dia gitu. Ah, ini. Oh iya, emang kita tujuannya untuk anak sih, Pak. Ini rata-rata tiketnya berapa, Pak? 20 sampai 100. Kalau yang 100 apa, Pak? Shotgun. Shotgun. Oh. Oh. Kita yang mau balik itu. Wah, ternyata permainannya cukup banyak, teman-teman. Asik sekali. Sekarang kita naik balik lagi ke atas. Ini ada kali 40 derajat ya. Bios kuat gak ya? Xenia kayaknya mundur, Xenia. Kayak jalan ke ini ya, Ciwidey ya. Aku tuh kayak gini doang, kalau belakang gede. Balik. R3 gimana R3 nih kalau gitu? Putar doang, motor belakang. Sudah sampai ke lobi, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Batip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses selalu. Selamat belajar.